Seterusnya, latihan yang kerap serta bimbingan dari guru yang mahir dalam Al-Quran merupakan resepi kejayaan Johan pertandingan hafazan peringkat kebangsaan kali ke-36. Selain itu, Muhammad Sarzani Jemi, 17 tahun, berkata kesungguhan diri sendiri juga amat penting untuk mendalami ilmu Al-Quran. Beliau memenangi persembahan terbaik dan Johan kategori 1 hingga 30 juzuk dalam pertandingan itu. Pertandingan yang berlangsung selama 5 hari itu bermula 1 hingga 5 Mac diadakan di Dewan Besar Kolej Universiti Insaniah Queen di Mergong Alostar. Menurut Sarzani, beliau bersyukur atas kemenangan tersebut memandangkan persaingan yang amat sengit. Saya rasa alhamdulillah, bersyukur sangat-sangatlah bila perasaan saya dapat Johan untuk 30 juzuk. Sebab saingan agak sengit dan ini pun merupakan tahun pertama saya cuba untuk 30 juzuk. Jadi itulah saya harap sangat supaya perkara ini saya boleh teruskanlah sehingga akhir-akhir saya itu untuk mengulang, sentiasa untuk ulang-ulang dan ulang Quran supaya apa, ingatan ini bukan untuk sementara, supaya ingat kekal selama-lamanya. Itu je lah. Bagi pemenang kategori perempuan pula, Farihah Zulkifli, 20 tahun, kemenangan ini istimewa kerana pada tahun lalu beliau hanya mendapat tempat kedua dalam kategori yang sama. Bacalah Al-Quran setiap hari kerana dia akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak lah, insya-Allah. Dan dia juga menjadi pembantu kita dalam kubur nanti. Sebabnya waktu tu tak ada siapa nak boleh tolong kita kecuali dengan Al-Quran, syafaat Rasulullah. Dan lagi saya syorkan supaya semua anak-anak muda hafal Quran lah. InsyaAllah daripada hafal tu kita timbul rasa minat nak mengamalkan pula, nak mentadabur pula. Kedua-dua Johan membawa pulang hadiah mengerjakan ibadah haji, wang tunai RM10,000, piala pusingan berserta sijil dan cenderahati. Mereka yang dinobatkan sebagai Johan akan mewakili negara ke peringkat antarabangsa yang dijadualkan berlangsung pada 7 hingga 24 Julai ini di PWTC Kuala Lumpur.